Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak ketemu teman-teman ya. Gimana kabarnya? Moga aja tetap dalam keadaan sehat teman-temannya. Dan aktivitasnya selalu dilancarkan. Oke, di video kali ini saya ingin membagikan cara untuk menempel tangki plastik dengan solder teman-teman. Sudah berkali-kali saya pakai, ternyata jitu cara ini teman-teman. Nah, seandainya teman-teman punya tangki plastik, sebenarnya murah sih harganya kalau kita pingin beli, cuma kita pingin kreatif teman-teman kan. Untung gunanya ada solder yang kita pakai. Nah, sekarang lihat videonya teman-teman, jangan di skip biar paham, tonton aja caranya teman-teman. Nah, ini kita perbaiki tangki yang pecah, tangki plastik kita dapat dari teman di Penyorong dari Adep. Tangki plastik tahan 1,5 liter kin. Ini kita belawar dia dulu sama solder. Baru kita solder dia terus. Baru solder, pakai solder itu. Nah, ini modelnya teman-teman. Tinggal sedikit. Nah, tinggal kita di solder teman-teman. Solder, kasih meleleh dia ini. Dia ada pemegang HP teman-teman. Terus harus kena tingkinya juga karena dia sama plastik. Terus ini kena juga, jadi nanti dia nyatu dia teman-teman. Tapi nggak ada pemegang HP ini teman-teman. Biar nanti udah jadinya kita shooting ya teman-teman. Nah, tinggal kita solder, sudah ujungnya ini. Sebenarnya pecahnya di sini sih dia, nah pecahnya begini model pecahnya. Cuma sengaja saya pakai besar biar ada yang kita solder. Nah, terus harus kena tangkinya juga. Jadi kita satukan lelehannya itu, kita satukan kalau udah jadi air itu nih. Terus kita tes pakai air dulu kan. Kalau berhasil pakai air, ndak ada yang bocor, baru kita isikan bensin. Nah, gini sudah. Kalau rata begini bisa sih, kita ndak pakai belawar. Kecuali yang gini baru kita lemaskan dia pakai belawar dulu. Nah, sampai meleleh dia. Tekan juga yang di tangki, tapi jangan sampai berlubang. Yang penting dia bisa menyatu nih. Bisa mencair sama plastik yang di atas nih. Sebenarnya murah sih kalau kita beli tangkinya juga teman-teman. Cuma kan kalau kita beli baru berarti bukan kreatif namanya teman-teman ya. Ini siapa yang mau kreatif menurut saya nah. Ya, saya juga nggak punya uang pakai beli baru. Akhirnya ya kita usahakan memaksakan diri kreatif jadinya teman-teman. Nah, baru bunyikan. Insya Allah dijamin halal sih kalau kita pakai solder, halal solder kan. Nah, ini dia teman-teman. Udah jeleknya, tapi kan tersembunyi sih tempatnya. Oke lah, begitulah kira-kira teman-temannya. Besok kita tes dia, coba ini malam kita kerja. Nah teman-teman, lanjut ya, tinggal penyolderan kedua kali teman-teman. Saya nggak lihat tadi malam yang di sini ini kan. Nah, jadi saya nggak lihatin di tengah-tengah ini, ternyata masih ada yang bocor di sini kan. Nah,
setelah si pagi saya lihat dia ini nah, lubangnya ini nah. Nah, itu bisa kelihatan teman-teman kan. Nah, itu nah. Nah, ada cahaya masuk kan, berarti itu bocornya itu lagi masih. Karena malam saya enggak bisa lihat di sini. Nah, kalau di sini sudah enggak ada bocor, alhamdulillah teman-teman, yang saya udah yang pecah sekali di sini. Ternyata di sini saya enggak kelihatan tadi malam penyambungnya ini kan. Nanti kita solder blower dia lagi. Nah, ini teman-teman yang tadi itu nah, sudah saya solder kan. Nah, setelah saya solder ini sudah enggak kelihatan mataharinya nah. Berarti insya Allah dia enggak mengalami bocor lagi. Nah, sekarang kita tes teman-teman ya, terakhir sudah ini. Sekarang saya tutup ini pakai tangan dulu. Ini satu ini. Saya isi ini. Kita tes pakai air dulu. Kalau lulus pakai air, baru pakai bensin. Oh, itu 2 literan isinya mungkin ini. Ini mantap. Alhamdulillah tidak ada yang bocor teman-teman kan. Nah, di sini yang parah ini. Nah, sudah saya tambal semua ini. Nah, cuma ini lewat airnya ini. Nah, berhasil. Kalau ini wajar, kita belum tutup kan. Wah, ayo. Nah, sudah ada airnya ini teman-teman ya. Nah, full airnya ini nah, full. Coba pegang HP aja. Shooting bawahnya coba, apakah bocor? Darah ini. Nah, alhamdulillah sudah berhasil ya. Tidak ada yang bocor-bocor. Nah, sudah. Tinggal kita pasang ganti air. Oke dah teman-teman ya, seakhiri dah videonya ya. Semoga bermanfaat. Oke, tonton aja sampai habis teman-teman ya, biar bisa pakai cara ini. Saya sudah berkali-kali pakai, alhamdulillah jitu memang teman-teman. Ya, ini orang yang punya juga nelpon terus. Kita mau kirim tangkinya ini ke teman di alas, tangki potong rumput itu. Alhamdulillah kan udah enggak bocor lagi kan. Dari tadi malam kita kerjakan sampai pagi. Kira seakhiri dah videonya teman-teman. Dia mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.